Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan Islam dan iman. Dan salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dan alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Dan kali ini tentunya tema-tema Ramadan yang akan kami bawakan tentunya akan menarik, dan kali ini kami akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik, bagaimana puasa itu membawa bahagia atau berbahagia dengan berpuasa. Dan kali ini kami telah kehadiran seorang ustadz, yaitu Ustadz Musyafa Muin LC. Beliau adalah Ketua IKADI Kota Bekasi atau Ikatan Dai Indonesia Kota Bekasi, yang juga Kepala Pondok Pesantren Ibnu Abbas SMP IT Iqra Bekasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Her, sehat ya Ustaz? 10 hari berpuasa? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Walaupun ya yeah. cuaca ya, seperti itu. Nah Ustaz, kalau kita bicara tentang tema kali ini adalah sumber-sumber kebahagiaan. Kita tahu Ramadan ini memang bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Segala hal yang indah ditawarkan oleh Allah. Betul. Nah, Ustadz akan membawakan sumber-sumber kebahagiaan. Apa saja itu, Ustadz? Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladhi syarrafana bi syahri Ramadan, wa amarana bi siyam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi wa alladhina taba'uhu bi ihsanin ila yamiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan sore hari ini saya bisa menemani pemirsa sekalian dalam jelang iftar sore hari ini. Kita akan mengkaji tentang tema berbahagia dengan berpuasa. Ada banyak ayat dan hadis yang perlu untuk kita selami, perlu untuk kita renungkan bahwa berpuasa itu sebenarnya membahagiakan. Dan ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa menjalankan tugas ibadah puasa ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang bahagia, tidak merasa tersiksa, dan semuanya bisa kita jalani dengan hati yang berbahagia. Kita punya banyak alasan untuk bisa berbahagia dengan ibadah puasa ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa ayat terkait dengan puasa dan kita ambil poin-poin penting kenapa kita patut untuk berbahagia pada saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama kita ambil ayat tentang puasa yang sudah tentu sangat familiar, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik di dalam ayat ini adalah di ujung ayat ini, la'allakum tattaqun. Kenapa kita patut berbahagia dengan ayat ini? Kita bahagia karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sarana ibadah untuk kita yang mampu menumbuhkan karakter orang-orang bertakwa pada diri kita, mampu mengantarkan kita menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini kebahagiaan yang harus kita munculkan. Bahwa setiap kita sebagai hamba patut untuk berharap dan berkeinginan untuk menjadi hamba terbaik, hamba paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala nyatakan di potongan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ini posisi yang sangat-sangat luar biasa bagi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dan ternyata posisi ini bisa kita raih melalui ibadah puasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena itu, ini menjadi kebahagiaan pertama, alasan kita untuk berbahagia bahwa dengan Ramadan
hadir dalam kehidupan kita dengan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ketika kita mampu jalankan dengan baik, maka kita akan mampu menapaki tangga-tangga ketakwaan dari satu hari ke hari berikutnya, sehingga kita benar-benar berada di puncak kemuliaan sebagai seorang hamba. Sehingga apapun yang kita rasakan di dalam menjalani ibadah puasa, ibadah Ramadan ini, tidak akan sebanding dengan posisi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Mungkin ada keberatan yang kita rasakan dalam menjalankan ibadah puasa, tapi itu tidak pernah sebanding dengan posisi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian yang ditawarkan ya. Betul. Posisi yang sangat tinggi itu. Ini yang kemudian membuat kita patut untuk berbahagia. Betul. Ya. Bahwa kita harus berbahagia karena dengan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah di bulan ini, kita akan bisa memperbaiki kepribadian kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang terbaik itu tadi. Ini yang kemudian menjadi alasan pertama kenapa kita patut berbahagia dengan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan ini. Gitu. Yang kedua, kita bisa lanjutkan. Kita lompat di ayat 185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Di lanjutan ayat ini yang kemudian menjadi titik poin kita. Sebelum itu ada ayat وَمَنْ كَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Lalu يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Ini ayat yang menarik untuk kita perhatikan. Bahwa ternyata ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini itu diwajibkan bukan untuk menciptakan kesulitan dalam hidup kita. Bukan ingin hamba tersiksa dengan ibadah itu. Tapi Allah menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah justru ingin dengan ibadah puasa yang diwajibkan di bulan ini, itu ingin memberikan kemudahan kepada kita. Tidak ingin menciptakan kesulitan. Di sini kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengubah persepsi kita bahwa ibadah puasa yang mungkin untuk sebagian orang terasa begitu berat, sebenarnya itu justru dihadirkan oleh Allah untuk menghilangkan keberatan dalam kehidupan kita. Secara fisik bisa jadi kita memahami fisik kita butuh istirahat dari mengkonsumsi makanan, minuman, lambung kita tidak bekerja sepanjang tahun. Ada waktu di mana untuk jeda sejenak. Betul, organ-organ itu istirahat. Betul. Dan itu kebutuhan kita. Mungkin kita tidak menyadari sehingga kemudian ada orang yang merasa berpuasa itu berat. Allah yang tahu sebagai pencipta, Allah hadirkan ibadah puasa ini untuk bisa menciptakan kemudahan dan keringanan dalam kehidupan ini. Karena tidak terbayang kalau organ tubuh yang kita miliki ini tidak pernah istirahat sepanjang tahun. Dan itu berlanjut bertahun-tahun. Itu pasti akan menciptakan keburukan dalam kehidupan kita. Karena itu Allah hadirkan ibadah puasa. Dan Allah tegaskan bahwa dengan ibadah puasa ini Allah ingin dan menghendaki kemudahan buat kalian. Dan tidak ingin menciptakan kesulitan. Karena itu harusnya kita menjalankan ibadah puasa ini dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah ini akan memudahkan kita. Di sisi yang lain kita bisa melihat karena manusia itu tidak cuma tercipta dari jasmani, tapi juga ada ruhani. Punya kebutuhan yang berbeda, yang sama-sama harus dipenuhi. Kalau manusia hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, betul, kemudian kebutuhan ruhaninya tidak pernah diurus, ini pasti dijamin tidak bahagia. Akan ada ketimpangan di dalam hidupnya.
ada ruang kosong yang bisa menghilangkan kebahagiaan seseorang. Disinilah kemudian Ramadan hadir menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki sisi ruhani kita. Betul. Dan mencoba untuk memahami bahwa kita ini harus memberikan hak dan kebutuhan fisik dan ruhani kita secara tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, seringkali sebagai manusia kita selalu menyadari kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang memang responnya cepat. Betul. Orang tidak makan sehari pasti lapar. Lapar langsung minta makan, betul, gitu kan. Tapi orang tidak sholat seharian, nggak terjadi sesuatu. Dan kadang tidak peduli gitu. Nggak peduli. Walaupun kebutuhan ruhaninya harus dipenuhi, tapi responnya tidak cepat. Gitu. Nah, ini ada orang yang butuh ruhani, siraman. Siraman tanya jawab pada kita nih. Kita sapa dulu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, kurang jelas suara Ibu. Halo. Halo. Oke, Ustaz, kita teruskan aja gimana, Ustaz? Tadi saya ingin melanjutkan yang tadi. Anda ya, bagaimana ruhani kita perlu tata kembali. Betul. Ada bait syair yang menarik. Ada yang menyatakan syair ini dibuat oleh Imam Syafi'i. Tapi terlepas dari soal itu, syair ini menarik untuk menjadi perhatian kita. Syair ini menyatakan, ya khadimal jismi kam tas'ali khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusran. Wahai manusia yang selama ini hanya mengurus fisiknya saja, hanya memenuhi kebutuhan raganya saja, kam tas'ali khidmatihi, sampai kapan kamu terus berada dalam kondisi itu? Tiap hari aktivitas siang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik. Beliau mengingatkan, atadlubur ribha mimma fi khusran. Apakah kau berharap keberuntungan dari sesuatu yang pasti merugikan? Kita sadar bahwa manusia itu kalau hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja, dia pasti akan merugi. Karena fisik ini tidak akan kita bawa mati. Pantun itu sudah mengingatkan ya. Betul, bahkan sudah mengingatkan. Di bait kedua lebih jelas. Bait kedua menyatakan, akbil ala nafsi wastakmil fadha'ilaha fa anta birruhi la bil jismi insan. Segera penuhi kebutuhan fisik, kebutuhan ruhani, supaya ruhani bisa tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Sebagaimana fisik ada kebutuhan yang harus dipenuhi supaya dia tumbuh dan berkembang, ruhani juga sama. Ada gizi yang harus dikasih dalam bentuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, zikrullah, itu harus diberikan supaya ruhani juga bisa tumbuh dengan sempurna. Di ujung ini, fa anta birruhi la bil jismi insan. Sadarilah bahwa kamu itu dianggap sebagai manusia karena ruhanimu, bukan karena fisik. Jasadmu, kan? Ya. Karena kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran yang lain, kalau aktivitas kita itu hanya memenuhi kebutuhan fisik, apa bedanya kita dengan binatang ternak? Betul. Allah betul menyatakan, ula'ika kal'an'am. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Yang aktivitas hariannya hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, bukan kebutuhan ruhani. Persis. Ya. Nilai kemanusiaan kita ada pada ruhani kita. Ruhani. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita penuhi dengan baik supaya nilai kemanusiaan kita itu terjaga. Dan kesempatan di Ramadan inilah bagaimana betul, Ramadan kita menata ini menjadi ruhani waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Start. Yang tepat, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ada baru dua nih tadi Ustaz ya. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Sungguh menarik bahwa perbincangan kita bagaimana berpuasa itu membawa kebahagiaan-kebahagiaan yang harus kita raih. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
terima kasih Anda masih bersama kami Ramadan bersama Ustadz dan bersama saya di sini Ustadz Musyafa Muin LC, Ketua IKD Kota Bekasi dan juga Kepala Pondok Pesantren Ibnu Abbas SMPIT Iqro Bekasi. Dan bagi Anda yang akan berbincang dengan atau berinteraksi langsung dengan Ustadz Musyafa dan tema kali ini adalah kebahagiaan-kebahagiaan berpuasa atau berbahagia dengan berpuasa. Anda bisa menghubungi di 021-252-0666. Sekali lagi 021-252-0666. Nah, kita lanjutkan. Tadi Ustadz Musyafa sudah menyebut dua hal penting kebahagiaan yang dijanjikan Allah untuk diraih di Ramadan ini. Tadi ada tiga harusnya kan Ustaz. Nah, tapi sebelum masuk ketiga, tadi yang menarik adalah bagaimana ruhani ini menjadi momen penting Ramadan. Betul. Aduh, udah ada penelpon Ustaz. Okay. Jadi kita okay, sapa okay. Dulu Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, dengan ibu siapa nih? Dengan ibu siapa? Ibu siapa? Aziza. Oke, di mana Ibu? Di Cengkareng. Oke, Ibu silahkan Ibu. Ustaz, kemarin saya 3 hari habis itu saya stop. Ibu mohon sedikit menjauh dari pesawat televisi Bu. Iya. Kemarin saya. Halo. Aduh, ini kurang jelas. Ustaz. Gimana? Kurang jelas. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Kita lanjutkan lagi. Ini karena suasa hujan deras ini ya, kayaknya mengganggu sinyal. Apalagi, nah tadi soal ruhani itu. Yeah. Ini menjadi momen penting bagaimana kita menata ruhani. Nafsu di sini, ruh ada di sini. Nah justru ini yang sulit, Ustaz. Kalau berpuasa secara fisik mungkin. Orang bisa menahan lapar, dahaga dan segala macam. Nah ini ruhani ini menjadi tantangan tersendiri. Betul. Disinilah kemudian kita yang sedang menjalankan ibadah puasa perlu untuk melakukan evaluasi perbaikan. Gimana? Penelpon dulu. Oke. Salam. Oke, kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa ini? Dengan Ian di Bogor. Dengan Bapak Dian. Ian di Bogor. Ian di Bogor. Silakan langsung bertanya pada Ustaz. Oke, Pak Ustadz. Ini kan temanya puasa, bahagia berpuasa, Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ini kalau saya punya penyakit mah atau mungkin ada keperluan kayak kerja atau apa gitu, gimana bisa merasakan bahagianya, Pak Ustadz? Iya. Ada lagi, Pak Dian? Pak Dian? Pak Ustadz. Iya. Jadi apabila punya penyakit mah. Betul. Nah, apakah ini termasuk kategori kebahagia, berbahagia dengan berpuasa ini? Apakah orang-orang yang punya penyakit ini mendapatkan hal itu, Ustaz? Selama ini penyakit mah itu seringkali muncul ketika makan tidak teratur gitu ya. Betul, secara fisik. Sehingga ketika orang berpuasa khawatir mahnya kambuh. Gitu. Betul. Ada sisi lain yang perlu untuk kita sadari bahwa penelitian Mesdis menyepakati bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu penyebabnya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Bisa jadi tidak teratur, bisa jadi tidak sehat dan semacam. Sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul. Dalam hal ini mungkin untuk kasus Pak Ian yang di Bogor. Pak Ian di Bogor. Kita lakukan ibadah puasa itu dengan baik. Kemudian kita rasakan. Apakah dengan ibadah puasa, mah kita justru menjadi sembuh? Gitu ya, atau kambuh? Gitu ya. Ini harus menjadi landasan pertama. Benarkah dengan ibadah puasa ini kemudian mah kita menjadi kambuh? Kemudian kita menjadi repot, kesulitan dan yang lainnya? Atau kan justru dengan melakukan ibadah puasa, penyakit itu kemudian dihilangkan oleh Allah. Yeah. Ini harus dicoba. Jangan berdasarkan persepsi, kekhawatiran yang tidak ada bukti. Sugesti-sugesti yang betul. Yang betul. Harus dilakukan itu. Kalau kemudian dengan ibadah puasa, ternyata mahnya semakin parah.
kambuh, semakin tidak terkontrol dan yang lainnya, sebenarnya kita mendapatkan keringanan. Ya. Islam itu adalah agama yang mudah, ya. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah ibadah dan ternyata begitu berat atau memunculkan keberatan-keberatan tertentu dalam kehidupannya, dia punya alasan atau dia punya undur untuk tidak menjalankan itu ibadah puasa ini. Dan bisa menggantinya di luar bulan Ramadan. Ya. Makanya untuk menentukan apakah tetap berpuasa atau tidak, kita harus coba dulu seperti apa kondisi yang akan kita rasakan karena dengan menjalankan ibadah puasa. Saya belum pernah dengar bahwa ada orang wafat karena berpuasa, orang menjadi sakit karena berpuasa. Tapi insya Allah Pak Ian juga nanti mengalami puasa dan insya Allah mahnya sembuh ya. Insya Allah. Sembuh. Nah kita sapa dulu, ini ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadijah, saya kemarin 3 hari Halo, dengan Ibu Azizah di Cengkareng yang tadi nih. Coba agak menjauh dari pelsara televisi, Bu. Ya, udah. Ya, gimana, Bu? Halo? Halo? Iya, halo? Di sini, iya. Ini saya dengar di chat di sini. Oh, gitu. Infus saat berpuasa, Sat. Nah, apakah itu membatalkan atau bagaimana? Iya. Selama ini infus itu ada banyak tujuannya gitu. Ya. Tapi yang lebih banyak infus itu kan memasukkan zat-zat makanan. Betul. Ya, yang ketika tidak bisa masuk lewat mulut kita standar kemudian melalui infus itu ya. Dalam hal ini ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau infus yang dimasukkan memang bahan-bahan makanan, maka ini membatalkan puasa. Gugur puasa. Kita tidak bisa berpuasa karena sebenarnya orang tidak makan, tapi dengan infus itu dia bisa bertahan. Tapi kewajiban berpuasa tetap. Kewajiban berpuasa kemudian berpindah ke bulan yang lain. Bulan yang lain gitu, ya. Karena memang dia dalam kondisi sakit. Memang, yang kedua kan tadi bahwa ketika dia sakit, yang kemudian tidak memungkinkan bagi dirinya untuk berpuasa, ya sudah. Ya sudah, memang Allah, Islam bisa bahkan betul, memberikan kemudahan itu, ya sudah. Ya. Memang kita dalam kondisi itu punya undur untuk tidak berpuasa. Ya. Sehingga kita ganti nanti saat sehat, betul. Di luar Ramadan kita membayar. Tapi tadi ketika zat-zat makanan yang memang masuk itu sebenarnya statusnya sama dengan makan, sama dengan minum. Ini yang kemudian perlu untuk menjadi perhatian kita. Walaupun mulut kita tidak makan, tidak minum, tapi melalui infus itu kemudian zat-zat makanan masuk di kita, sehingga kita tidak merasa lapar, itu statusnya sama dengan makan. Ini yang kemudian memang ya, betul. Standar umum bahwa orang yang diinfus itu karena sakit. Karena sakit, maka kewajiban ibadah puasa menjadi gugur. Menjadi gugur ya, pada saat Ramadan itu ya, betul, kan. Tapi wajib diganti di lain bulan Ramadan. Betul. Tapi yang menarik ini bahwa esensi manusia itu tidak semata fisik ya. Betul. Justru rohani. Pada saat Ramadan ini orang selalu takut soal bagaimana puasa itu berat secara fisik. Nah itu tadi pertanyaan Pak Ian misalkan seperti itu. Nah bagaimana mengikis bahwa puasa itu seharusnya memang harus berpikir tidak melulu fisik, tapi justru ada sisi-sisi rohani yang harus kita tata. Betul. Tadi sempat saya singgung sedikit ya bahwa kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia ini tidak hanya tercipta dalam bentuk fisik. Betul. Tapi juga ada rohani yang perlu kita perhatikan. Gitu. Seringkali tadi memang kebutuhan rohani itu jarang disadari orang. Artinya ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, bisa jadi hidup tetap berjalan. Gitu ya. Orang tidak beribadah kepada Allah tetap hidup. sehingga kebutuhan rohani tidak terpenuhi pun ada. Tapi persoalannya adalah sebagai seorang muslim kita meyakini ketika kebutuhan rohani itu tidak terpenuhi, dipastikan tidak bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Secara fisik pun tidak bisa dirasakan. Betul. Ya, ini yang kemudian harus kita sadari. Ya, betul. Ya. Ibadah puasa di satu sisi melatih fisik kita.
untuk mampu bertahan dalam batas waktu tertentu, tidak makan, tidak minum. Betul. Ini juga kalau kita analisa lebih jauh, ini cara Allah untuk merubah persepsi kita. Persepsi kita terhadap makanan, minuman, bahkan persepsi kita terhadap dunia. Bahwa ternyata dunia ini tidak segala-galanya. Makan, minum itu tidak segala-galanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dunia dengan segala isinya ini disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk fasilitas ibadah. Jadi tujuan intinya justru ibadah. Sementara kenikmatan dunia ini untuk mendukung tugas tersebut terlaksana. Karena itu kita harus mengambil fasilitas dunia ini sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjalankan tugas ibadah. Ini menjadi menarik. Karena di sisi yang lain Rasulullah mengingatkan, kalau manusia itu hanya memenuhi perutnya saja, ini kondisi sangat membahayakan. Hendaknya manusia mengkonsumsi makanan itu, yang terpenting adalah tulang punggungnya bisa tegak. Sebagai bahasa kiasan bahwa dia bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan baik. Itu hadis ya? Itu hadis. Tulang punggungnya harus tegak. Betul, gitu. Harus tegak itu artinya tugas-tugas itu terlaksana dengan baik. Yeah. Dan kita mengkonsumsi makanan untuk tujuan itu. Sehingga kalau berlebih, pasti memberikan efek negatif. Dalam hadis yang lain, Rasul menyatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi. Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak Adam, oleh manusia, yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Nah, di sini kemudian kita menyadari bahwa kalau hidup ini hanya untuk memenuhi perut kita, itu adalah hal yang sangat buruk di dalam agama Islam. Karena itu di sini ibadah puasa mengajarkan kita untuk bisa menahan keinginan-keinginan fisik kita. Bahkan di waktu maghrib tiba, kita pun tidak memenuhinya dengan bebas. Karena ya, terbatasan. Betul. Betul, betul. Artinya kalau kita kemudian balas dendam karena keinginan dari siang sampai maghrib terhadap makanan tertahan, maka akan menjadi menggebu-gebu di waktu maghrib. Kemudian kita konsumsi lebih banyak, perut kita penuh. Nah, ini pasti jam-jam berikutnya tidak bisa beraktivitas. Tapi ajaibnya justru ketika iftar itu berbuka, makanan semua yang sudah kita bayangkan luar biasa, begitu iftar cicip sekali, sudah cukup. Apakah ini mungkin berhubungan dengan apa yang disebut itu tadi? Betul. Tapi Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi. Ini makin seru nih, bahwa puasa memang menjadikan kita harusnya menyadari bahwa manusia tidak semata perut atau fisik belaka. Betul. Tetapi justru Islam mengajarkan sisi-sisi rohani itu jauh lebih penting ketimbang fisik. Nah, tapi kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustaz Musyafak Muin LC setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Ramadan bersama Ustadz. Bersama saya Ustadz Musyafak Muin LC, Ketua IKD Kota Bekasi sekaligus juga Kepala Pondok Pesantren Ibnu Abbas SMPIT Iqra Bekasi. Tadi bahasan kita juga sudah semakin menarik, bahwa ada dua poin tadi yang sudah disebutkan, bagaimana kita menjadikan takwa itu sebagai kebahagiaan di Ramadan dan juga segala kemudahan yang juga kita rasakan menjadi kebahagiaan lain di bulan Ramadan ini. Masih ada satu lagi. Tapi tadi yang menarik adalah pertanyaan tentang infus nih. Saya sedikit sedikit saya set ya. Karena waktu kita sudah makin sempit. Kalau tadi infus makanan, tapi kalau infus obat misalkan. Apakah itu juga ikut membatalkan atau gimana? Untuk infus obat ya. Ini debatable atau khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan bahwa ketika orang harus mengkonsumsi obat walaupun dengan infus, berarti status dia memang sakit.
sakit ya. Sehingga ketika sakit ya sudah tidak wajib perlu berpuasanya untuk adalah gugur, ibadah puasa, tidak berhenti, nunggu nanti kondisi sehat. Sementara yang lain menyatakan bahwa masuknya sesuatu yang tidak dari lubang yang ada, seperti infus itu kan tidak ada lubang ya, tidak aslinya tidak ada lubang tapi dimasukkan, itu tidak termasuk bagian yang membatalkan, sehingga obat seperti itu kemudian tidak membatalkan ibadah puasa. Makanya obat-obat yang luar itu lebih disepakati, ya obat oles apa misalnya itu tidak membatalkan ya, betul. Ya, karena memang itu obat luar, tapi obat yang dimasukkan tadi itu debatable, khilaf ya. Sekalipun ada pendapat yang paling banyak lebih ke ini bisa jadi sangat kondisional gitu ya, masih debatable sih ya. Betul, karena memang debatable, kita agak sulit untuk memilih. Tapi lebih kepada kondisi orang tersebut ya, kira-kira sebenarnya dia mampu berpuasa atau tidak ya. Ketika harus juga dimasukin obat-obat itu, ya sudah, lebih baik dia tidak berpuasa dan dia hitung saja nanti dibayar di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu pilihan. Gitu. Lebih simpel ya. Ketika sakit buat apa lagi? Iya. Nah, Ustaz, tadi menarik. Ustaz juga makin ingin menjelaskan esensi manusia itu kembali kan? Bagaimana? Sebelum kita menginjak pada poin terakhir itu tadi. Oh iya. Ya. Tadi sudah disinggung bahwa sebagai manusia kita harus menyadari ada fisik tapi juga ada rohani. Di bulan Ramadan ini Allah ingin kita manfaatkan dengan baik bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah yang ada di dalamnya, terutama puasa, kemudian sholat dan yang lainnya, tilawah, itu sebagai gizi buat rohani kita. Sehingga kita benar-benar dalam satu bulan ditempa, ditarbiyah oleh Allah, sehingga benar-benar kepribadian kita berubah dan kita tampil sebagai orang yang bertakwa. Dan ini lebih soal rohani. Kita bisa mengurai beberapa hadis misalnya. Kenapa Ramadan itu harus lebih mengedepankan rohani, bukan fisik. Bahkan kebutuhan fisik justru kita tahan dalam waktu sementara. Misalnya kita ambil contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata dusta, kebohongan, dan tetap saja melakukannya di bulan Ramadan saat dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, itu ternyata Allah tidak butuh dengan ibadah puasanya. Dengan dirinya meninggalkan makanan minuman itu Allah tidak butuh. Di sini kan kemudian puasa hendaknya membuat kita memperhatikan sisi rohani kita. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Betul. Tapi apakah karakter kita berubah? Kejiwaan kita, rohani kita menjadi lebih baik. Karena tidak puasa, mengeluarkan kata-kata dusta. Gitu. Betul. Karena puasa itu hubungannya betul-betul kita dengan Allah. Betul. Saya bisa berbohong pada Ustadz bahwa saya mengaku puasa gitu kan. Betul. Padahal di luar saya minum gitu kan. Makanya memang puasa itu Allah menyebutkan dalam hadis Qudsi itu, "As-sawmuli wa ana ajzibihi." Puasa itu untukku. Puasa untuk kebetulan. Para ulama menafsirkan puasa untukku itu karena layat toliu alaihi ahad illallah. Tidak ada orang yang tahu kualitas ibadah puasa seseorang kecuali hanya Allah. Sehingga ibadah puasa memang berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah itu kan bisa bentuknya kata-kata, tilawah Quran misalnya, ngomong baik, dakwah dan yang lain. Bisa juga perilaku, perbuatan, sholat misalnya. Bisa juga harta, sodakoh, zakat misalnya. Dan itu bisa dilihat oleh orang. Orang bisa memberikan nilai. Bahkan sebagian ulama menyatakan, merujuk kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Untuk dirinya, para ulama menyatakan, dirinya telah mendapatkan manfaat dari ibadah itu. Manfaat duniawi. Yeah. Misalnya, orang rajin sedekah, kemudian dipujilah oleh orang lain, wah dia dermawan. Gitu ya. Orang rajin tilawah, kemudian dapat sanjungan.
Nah, puasa itu tidak ada yang tahu. Betul. Nah, ini yang kemudian puasa menjadi berbeda dengan yang lain. Orang tidak tahu. Sehingga memang puasa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak penafsiran seputar ini yang menarik memang. Di antaranya, puasa itu kan meninggalkan makan dan minum. Dan itu sifat Allah. Sehingga seakan-akan Allah menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu bertakarrub kepadaku dengan salah satu sifatku. Nah, yaitu tidak makan, tidak minum. Nah, ini menarik nih. Apakah ini satu kebahagiaan juga? Bagaimana justru momen puasa ini menjadikan kita, menjadikan momen itu betul-betul pribadi kita secara individu pada Allah? Ini yang menjadi poin ketiga. Ya. Bahwa kita patut berbahagia dengan ibadah puasa yang kita lakukan, yang diwajibkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab permohonan orang yang memohon kepadaku. Masya Allah. Ya. Harusnya dengan ibadah puasa kita bahagia berdasarkan ayat ini. Betul-betul. Bahwa dekat ibadah Allah. Puasa membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Ya. Punya banyak makna. Dekat tadi karena kita bisa mengendalikan nafsu kita. Ya. Di mana manusia kecenderungannya itu memenuhi hawa nafsu. Betul. Karena memang manusia diciptakan ada hawa nafsunya. Gitu ya. Dengan kita mampu menahan hawa nafsu itu, posisi kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Syaikh Yusuf Al-Qardawi memberikan penjelasan menarik buat saya. Beliau menyatakan, ketika manusia itu mampu mengendalikan nafsunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan dekat dengan Allah sama seperti para malaikat. Masya Allah. Yang memang ini makhluk ruhani. Setiap hari yang dipenuhi adalah kebutuhan ruhani. Bukan kebutuhan fisik. Jadi pengennya panjang lebar nih. Karena kalau sudah bicara dekat, kedekatan dengan Allah memang luar biasa. Nah, pemirsa, sayang sekali ini perbincangan kami harus tentunya Anda sudah menanti juga adzan maghrib nih. Nah, yang bisa disimpulkan bahwa memang Ramadan ini membawa beberapa kebahagiaan buat kita semua. Yang pertama yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi sebuah kebahagiaan karena Ramadan membuka kesempatan untuk itu. Dan juga bagaimana juga kita mendapatkan beragam kemudahan. Serta yang terakhir tentunya bagaimana kita dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.